kita langsung ke Bang Egy Sujana tadi Arya Permadi sudah menjelaskan secara spesifik data-data intoleransi yang terjadi di tanah air, pembubaran tempat ibadah non-muslim itu fakta bukan ya. katanya tapi nyatanya Bang Egi. Termasuk juga aturan tadi SKB 2 Menteri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidzin wal faizin. Kan udah Idul Fitri <tuh>. ya, tanggal 25 ini. <tuh. tuh>. Dalam konstruksi hukum kita harus melihat akar kenapa ini semua terjadi bahkan konflik persepsi bisa berbeda dan terjadi konflik fisik bahkan kita harus melihat secara undang-undang karena kita ini negara hukum Oke sampai di situ dulu saya meminta respon dari Bang Ade Armando bergantian dulu, dulu boleh, bang. Dong, bergantian dulu, bang Adi Armando duduk Sumpah, bentar. Oke. Okay. Bentar doang. Singkat ya bang. 30 singkat, singkat. 30 bang. Aku mau nanggapin bang Edi. Aku nih bang Egi, sorry. Saya ini pendukung garis keras Pak Jokowi. Saya setuju sama bang Edi. Saya kecewa. Saya kecewa. Intoleransi masih marak terjadi di negeri ini 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Oke? Okay? Saya anggap Pak Jokowi kurang tegas terhadap intoleransi yang marak ini. Makanya kita butuh sosok yang lebih tegas, bang. 2024 ini kita okay. saya yakin kita kalau Pak Prabowo bang jadi presiden ya disikat habis nih tol ini bukan karena mau pilpres 2024 Bang? ini bukan bang mau pilih pres 2024 ini bukan kan bang. kampanye bang bang, bang Adi Armando bukan Arman karena mau pilpres kan ngomong ini kan kita iya. boleh ke Bang Adi Armando bang dilanjutkan ya bang. tentu sikap beragama begitu karena kan kita lihat dilihat dari sholat ya sholat enggak harus jelas ukuran dalam Islam itu sih oh, ngomong enggak. Prabowo pak nggak tahu lah jangan sayang nama orang kita gantian ke Bang kita Adi kita bicara dunia, ukuran bagian. menarik 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 bang Egy. Ya. bang Adi Armando Ya udah sampai situ dulu lah. Nanti kalau iya. tap kalau mau debat saya pakai Quran, mana Qurannya, okay. Mana undang-undangnya? Jangan okay. jangan gitu Kita tuh. tahan di situ bang, gih iya. Bang Gede. Betul. Tidak kemudian kita harus bertanya ini kepada pemerintah, bukan kemudian kembali kepada mindset masing-masing masyarakat kita. Ya pertama-tama sebelum masuk ke sana, hmm. saya menyebut saya bahagia sekali bahwa hampir semua pembicara sebetulnya sepakat, hmm. paling tidak tiga orang pembicara pertama lah ya, yeah. bahwa toleransi itu penting dan si bentuk-bentuk uh, intoleransi seperti terutama pelarangan rumah ibadah yang bentuknya bisa pelarangan gereja bisa pelarangan masjid itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima dan kita anggap sebagai sesuatu yang bertentangan bukan hanya dengan nilai-nilai keindonesiaan tapi dalam hal ini karena kita bicara sebagai muslim nilai-nilai keislaman itu jelas menurut saya jadinya bahwa itu tidak bisa kita terima uh, dan betul toleransi itu urusannya bukan lagi sekedar antar agama tapi da intra agama sendiri Islam ini kasus Muhammadiyah ya e, Bung Mustafa e, kemarin baru saja ada isu tentang Muhammadiyah kan menetapkan Idul Fitri itu 21 April kan udah karena nggak nunggu apa namanya beda metode beda metode kan, beda. kan ya nggak -um. pakai ruya dia udah menentukan dan ternyata ada di dua daerah kalau tidak salah di Pekalongan dan di Sukabumi kalau tidak salah ya jadi kalau di Pekalongan itu nggak boleh, dipindah ke lapang lain, terus di Sukabumi itu akhirnya dibolehkan setelah viral. Tapi di Merauke, yang di sana mayoritas Kristen, malah harus mempersilahkan, silahkan pakai halaman kabupaten yang dipakai surat idul okay. fitri. Kan ini lucu. Yeah. Tapi kita sebut yang dua lah ya, yang bahwa sampai dilarang hanya karena perbedaan metode kan. Bagaimana mungkin perbedaan metode menyebabkan ada, ya bukan pelarangan tapi tidak diizinkannya penggunaan, fasilitas umum kan untuk kepentingan sholat idul fitri, jadi intoleransi intoleransi semacam ini terjadi secara kalau anda katakan tadi betapa maraknya ya itu betul terjadi dan serius dan saya setuju bahwa pemerintah harus tegas jadi misalnya begini kok bisa bisanya ya kepala daerah misalnya di cilegon itu yeah. wali kotanya bilang nggak boleh ada gereja di daerah ini ini cilegon bro gitu mas ya ini daerah islam nggak boleh ada gereja udah dipanggil sama Menteri Agama kan ketemu ya. sama dia dan belum ada juga jalan keluar sekarang Pak Tito udah mulai ngomong kita akan cari jalan keluar dengan ber, merujuk pada kasus Gereja Yasmin di Bogor, Bogor kan dia bilang Gereja Yasmin bisa dijadikan contoh nih saya nggak tahu apakah benar bisa disamakan atau tidak tapi paling tidak ada upaya dari Menteri Dalam Negeri Menteri Agama untuk Resolusi. mencegah jangan sampai lagi terjadi pelarangan-pelarangan gereja karena melakukan pelarangan gereja itu adalah Misalnya, dalam kasus uh, Cilegon tuh wali kota, dalam kasus siapa istrinya Dedi Mulyadi tuh Purwakarta. Iya, oh, iya, Purwakarta kan bupati yang melarangnya, kepala ya, daerah, kepala daerahnya yang itu. Atas desakan, bupati kok bisa bisanya bilang "saya melarang karena adanya desakan" secara hukum? Enggak bisa, kepala daerah itu mengeluarkan IMB. Kalau kita baca yang uh, apa, peraturan dua menteri itu sama sekalian nggak ada urusan sama diizinkan tidaknya oleh seorang kepala daerah kan. Tapi itu terjadi dan ini di banyak tempat kita akui saja. Tapi tadi dikatakan bahwa ini mayoritas nggak Islam yang begini. Saya sih percaya enggak. Saya percaya ini semua terjadi pelarangan-pelarangan tersebut karena yang disebut desakan masyarakat tersebut saya yakin sih bukan masyarakat mayoritas. Kelompok-kelompok tertentu ya. Kayak kasus Yasmin, Yasmin tuh deket rumah saya kan, rumah deket Bang Egi juga kan ya, ya kasus agak-agak, oh agak jauh, kalau saya masih agak dekat tuh, ya cie cie, Bang Egi bilang dia rumahnya dekat Istana Bogor, kalau saya di pinggiran Bang, nah saya... parung, saya lebih dekat ke Yasmin itu. Duh, kalau bisa itu presiden itu kan karena pendidikan gak beres itu. Ya, ya. ya, nanti saya selesaikan dulu nih. Hmm. Saya nanti menuju sana kok, tenang aja. <laughs> ya. Saya mau bilang bahwa iya, jadi ketika ketika ada penolakan, saya ketemu kok sama jemaat gereja GK ya. Yasmin itu. Dia bilang di awal semua aman kok. Ya, nggak ada penolakan. Mereka memperoleh 60 ya. 60 tanda tangan penduduk setempat yang belakangan kemudian dituduh sebagai ada palsu dan seterusnya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Sampai kemudian datang kelompok-kelompok tertentu yang kemudian bikin rame dan kemudian sama-sama menolak. Cuma bedanya begini, yang menolak ini tuh betul-betul militan. Masyarakat biasanya itu kayak ya udahlah jangan berantem terus. Makanya Pak Bima Arya mengambil jalan tengah memindahkannya ke daerah lain. Yang sekitar satu kilometer. Poin saya tapi adalah bahwa ini semua adalah gejala yang kita tidak boleh tutup mata terjadi. Ada banyak bahkan Anda punya data yang sangat impresif tadi ya. Kita malu seharusnya sebagai bangsa Indonesia bahwa masih ada orang di Indonesia yang dilarang untuk beribadah. Itu sangat sangat memalukan. Tapi yang dilema, Bang Adi Armando, yang satu iman pun juga bisa cekcok sendiri. Persis. Lagi mau ngaji dibubarin sesaat lagi dijawab. Kita harus okay. jeda dulu, hanya di catatan demokrasi, pemirsa.